Tak sengaja lewat depan. Berikut adalah unit on spot untuk penantan yang dioperasikan hampir secara menyeluruh dengan sistem hidrolik. Ini berikut cara mengoperasikannya. Pertama, ditarik manual untuk nanti sistem panggung, kemudian disetting sesuai dengan kontur tanah yang ada di area nanti akan digelar untuk acara. Kemudian menaikkan videotron yang merupakan alat utama dari kendaraan ini yang akan ditampilkan. Dia akan dinaikkan sampai paling atas kendaraan, kemudian dibuka videotron bagian samping kanan dan kiri bagian bawah, kemudian membuka cover untuk smartboard yang ada di dalamnya. Lalu dari bagian kanan kendaraan dikeluarkan genset dengan hidrolik juga seperti berikut ini untuk memenuhi semua kebutuhan operasi ketika tidak ada power dari PLN. Berikutnya menata panggung secara manual. Panggung ini didesain cukup ringan sehingga memudahkan untuk penataan atau pemindahan, dan inilah hasilnya. Mari kita lihat. Tak sengaja lewat depanmu.